Sahabat Yakobis yang terkasih, jumpa kembali dengan renungan dari Yakobis TV. Kali ini saya akan mengajak kita sekalian untuk merenungkan berdoa bagi para arwah. Gereja merayakan arwah seluruh orang beriman setiap tanggal 2 November. Mengapa kita mendoakan para arwah? Kita berdoa bagi para arwah karena kita percaya lewat doa-doa kita, dosa-dosa para arwah diampuni. Kita percaya bahwa lewat doa kita, mereka yang ada di api pencucian itu dibersihkan dosa-dosanya dan dimasukkan dalam keabadian surga. Kepercayaan ini sudah lama diimani oleh orang-orang Kristen. Kita menemukan jejaknya pada Kitab Makabe. Dalam Kitab Makabe yang kedua, pasal 12 ayat 44 dikatakan, sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Para Makabe menyuruh pengikutnya untuk mendoakan prajurit yang gugur karena percaya lewat doa-doa mereka, mereka dibangkitkan. Demikian juga kita orang beriman, kita percaya bahwa doa-doa kita untuk para arwah itu berguna karena adanya iman akan kebangkitan. Kita percaya akan kebangkitan karena sudah ada yang bangkit sebelum kita. Paulus mengatakan tentang Kristus, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Iman akan Kristus yang bangkit inilah, saudari-saudaraku yang terkasih, yang menjadi jaminan bahwa orang-orang mati dibangkitkan. Dalam Injil kita mendengarkan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi saudari-saudaraku yang terkasih, doa-doa kita untuk para arwah itu sangat berguna bagi para arwah, dan kita berdoa karena yakin bahwa berkat Kristus yang bangkit, mereka akan diselamatkan. Persoalannya bagaimana secara praktis kita berdoa bagi para arwah? Ketika kita berdoa bagi para arwah, yang utama kita mohon agar dosa-dosa mereka diampuni. Dan itu bisa kita lakukan sebenarnya sepanjang tahun. Tetapi gereja memberi tempat utama pada bulan November. Secara khusus selama bulan November tanggal 1 sampai tanggal 8, kalau kita sungguh-sungguh berdoa bagi mereka, mereka sungguh-sungguh diampuni dan masuk dalam keabadian surga. Itu bisa kita lakukan dengan kita hadir dalam perayaan Ekaristi, mendoakan mereka, atau juga kalau kita mempunyai waktu dan kesempatan, kita mengunjungi makam mereka dan berdoa di sana. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mencintai saudari-saudara kita yang sudah meninggal dan kita berharap mereka masuk surga dan nanti di akhir zaman mereka dibangkitkan, mari kita mendoakan mereka karena berkat doa-doa mereka, mereka dimasukkan dalam keabadian surga dan nanti di akhir zaman mereka dibangkitkan jiwa dan badannya. Tuhan memberkati kita sekalian.